Wah, ternyata udah pagi. Pak penjual jus. Yah, pak penjual jusnya mana sih? Oh, jangan-jangan dia sudah berjualan pagi-pagi begini. Nah, kan dia udah tinggal di rumah aku. Aku akan pergi melihat dia berjualan hari ini. Ta la 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 la. Eh, Dude. Pak, bilang dong kalau mau keluar rumah. Aku tadi cari-cari Bapak. Iya, aku gak sempat bilang tadi aku keluar rumah. Dude, begini, aku kehabisan stok buah. Aku mau jualan buah lainnya juga, bukan hanya jus jeruk. Lalu, Bapak mau jualan apa lagi di sini? Buah-buah yang lain. Bisakah kamu membelikan aku buah yang lain? Oke, aku bisa, Pak. Ya, pergi ya. Beli ya dan bawa kemari. Baik, Pak. Ayo, kita bantu Bapak penjual jus jualan. Oh iya, di Dude Mart kan ada buah-buah segar. Aku beli aja di situ, Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Selamat pagi Bapak Dude Mar. Selamat pagi Dude. Ada apa? Kamu mau mencari apa di sini? Aku mau beli buah. Buah? Yah, maaf stok buah lagi kosong nih. Waduh, kok bisa? Coba aku lihat dulu. Ya ampun, buahnya habis nih, Pak. Gimana dong? Kalau begitu aku ambil uang Bapak di meja. Hei, jangan. Pak, di mana buah-buahnya? Siapa yang borong? Sudah ada toko buah baru di kota Dudes. Dia juga menjual jus. Apa? Jadi Pak penjual jus sudah punya saingan? Ya begitulah. Katanya dia mau beli buah dan membuat jus dan menjual buah juga. Oh gitu, di mana tokonya? Tidak jauh dari sini, coba kamu cari, pasti ketemu. Oke lah. Wah, susu mana Pak susu? Ya, susu juga dia beli, habis. Ya astaga. Jadi ada toko baru di kota Dudes, toko buah baru di mana ya? Katanya tidak jauh dari sini. Tunggu aku tanya dulu ke Bapak ini. Bapak, kamu tahu nggak Pak toko buah baru di kota Dudes? Toko buah baru? Aku tidak pernah melihatnya. Yang aku tahu hanya di situ, Dude Mart. Waduh, di mana ya? Aku cari-cari dulu, guys. Aduh. Aduh, kalau pisang, aduh, tidaklah. Tapi aku coba tanya deh ke Bapak penjual pisang. Pak penjual pisang, Bapak tahu nggak toko buah baru? Toko buah? Oh iya, kemarin juga ada sempat seseorang yang datang bertanya buah ke sini, tapi kayaknya dia tidak tertarik dengan buah pisang. Oh, katanya dia akan buka toko baru di dekat tempat burger deh. Coba kamu cari di sana. Oke. Di dekat tempat burger. Emangnya ada? Yang aku tahu hanya ini kan, Gloria Burger kan? Aduh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Dude. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Aku mau membeli buah di Dude Mart, tapi buahnya sudah diborong seseorang. Dan kata Bapak Dude Mart dan toko-toko yang lain, ada toko buah baru di kota Dudes. Di mana ke itu, Pak? Oh, iya. Kamu pergi aja ke toko senjata. Apa? Toko senjata? Iya. Kamu pergi ke sana sekarang juga. Toko senjata. Oke, kita pergi ke toko senjata, guys. Waduh, waduh, waduh. Oh, ini. Ini kan toko senjata, ngapain sih? Tapi tunggu dulu. Wah! Wow, guys, ada toko buah baru di kota Dudes. Hah? Kan Bapak jual senjata, kenapa sudah jual buah? Iya. Dude, lihat. Ini toko buah.
toko buah terbaru di Kota Dudes. Jadi begini bro, aku sengaja membeli buah-buah ini untuk bersaing dengan Pak penjual jus kan? Dasar bapak ini tidak punya hati. Bukan begitu Dude. Buah-buah ini akan aku jadikan sebagai tempat orang latihan menembak ketika membeli senjata di sini. Oh begitu bang? Iya. Kamu mau beli senjata apa? Nanti kamu tembak aja semua senjata buah-buah ini sebagai latihan menembak. Oke. Aku beli yang mana ya? Ini aja. Pak, aku sudah membeli ini, Pak. Beli dulu amunisinya, Dude. Oke, aku beli amunisinya. Sudah, Pak. Ya, sekarang kamu tes aja tembak-tembak. Baik. Oke. Bapak! Tunggu aku rasa pipis. Oke. Jago juga sih bapak penjual jus. Bapak penjual senjata. Dia dapat cara seperti ini ya, mantap. Orang pasti akan membeli senjata di sini. Karena ada tempat untuk kita latihan tembak. Oke. Mantap. Oke. Mantap sih. Gigi. Widih. Tembak. Yeay, kita berhasil. Langsung jago orang-orang beli senjata di sini. Aduh. Wah, bagus. Gunshop ini memang terbaik. Hore. Tapi bagaimana dengan bapak penjual jus ya? Aku bilangin aja ke dia. Ayo. Udah mau malam nih. Waduh. Pak penjual jus. Waduh kamu ini Dude. Jualan aku sudah mau hampir habis, kamu baru pulang. Di mana buah-buahnya? Gini Pak, seseorang penjual senjata sudah memburu semua buah-buahnya untuk dijadikan sebagai sasaran untuk latihan tembak. Oh gitu, ya udah. Ayo kita pulang sekarang, hari sudah mau malam. Oke, Pak.